Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seniman api di seluruh Indonesia. Salam seniman api Pagi Yuban, seniman api Lampung. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian untuk mengunjungi dan melihat proyek-proyek yang dikerjakan daripada bengkel Arya Pratama ini. Terlihat Mas Andre sedang mengerjakan pemasangan grill. Tuh, ada gerbang, ada kanopi. Semoga video kali ini menginspirasi rekan-rekan sobat kreatif semua para seniman api, agar video kali ini bisa menjadi inspirasi usaha Anda. Kita lihat, kita langsung saja lihat Mas Andre mengeksekusi proses pemasangan grendelnya. Salam seniman api. Bahan yang dipakai dalam pembuatan pintu lipat ini menggunakan bahan besi hollow 4x6 dan perkunciannya menggunakan behel 12 guys. Kita lihat panjang 75 cm behel grendel yang atas. Volume pintu lipat ini 5 meter x 2,5 meter dengan jumlah frame-nya 8 guys. Cukup lebar. Dan lihat. Oh no.
Derek papat frame patang frame Miron di Grendel. Nah, setahun ngarep guys. Reki rampungnya setahun ngarep ini. Setahun. Ngerjane pintu lipat setahun guys. 2021 sampai 2022. Eta bang. Oke, cukup sekian video kali ini. Cintailah pekerjaanmu, pekerjaan apapun itu, karena dengan mencintai pekerjaanmu, maka beban pekerjaan akan terasa ringan. Salam Seniman Api.